Alpha. Jurnal Antariksa. Misi pencarian kehidupan. Hari ke-1695. 18 tahun cahaya dari bumi. Entah sudah berapa ulang tahun aku lewati tanpa sinyal pesan kembali dari bumi. Gravitasi planet ini membuat langkah demi langkah terasa jauh lebih lambat. Tiap kaki ini terpisah dengan tanah, membuatku semakin memikirkan rumah. Kadar oksigennya cukup untuk membuat api, namun tidak untuk bernafas. Kemanapun aku mencari, aku sendirian. Planet ini mirip dengan bumi. Fenomena lempeng tektonik yang bertabrakan semaunya. Peristiwa evaporasi cairan yang menjadikannya awan. Belahan planet ini ungu dan nyaris transparan, seolah memberikan harapan tentang kapan aku bisa pulang. Mungkinkah planet ini bumi? Apakah aku pergi terlalu lama dengan cepatnya kecepatan cahaya? Untuk pertama kalinya dalam perjalanan, aku rindu dengan bumi. Menjelajahi besarnya jagat raya selalu mengingatkan betapa kecilnya diriku. Jika diberi kesempatan sekali lagi untuk pulang ke bumi, aku tidak akan lagi menutupi kepala dari derasnya air hujan. Aku tidak akan lagi lari dari ombak yang mengejarku di hari itu. Aku tidak akan lagi takut dengan kedinginan atau kepanasan. Aku selalu percaya tentang peradaban lain di luar sana. Namun untuk saat ini, kehidupan di luar angkasa tetaplah maya. Kehidupan di bumi yang sebenarnya.